Halo, kembali dengan saya sama Raffi. Selamat siang para pemirsa-pemirsa. Di sini saya lagi bekerja sama teman saya Haki. Dan di sana Haki saya suruh belajar mumpung ada waktu senggang. Saya suruh belajar dulu melancarkan mobil. Karena bila suatu saat saya tidak ada, Haki yang jadi gantinya dulu. Dan sekarang kita sudah lumayan bersih lah. Tadi saya nggak kuat, banyak nyamuk di sini. Banyak sampah bergeletakan nih seperti ini. Tadi dia udah saya taruh di situ, cuman berhubung ada angin dia ada lagi nih, ngeselin kan nih sampahnya nih. Jadi di sini harusnya ditutup, tutup pakai asbes, pakai apa, kayak jaring-jaring lah, pakai jaring-jaring tutup asbes biar anginnya nggak numpuk ke sini. Pemirsa, tuh inilah sampahnya setelah kita bersihkan. Ya lumayan lah, nanti ini bisa bersih lagi kalau dipotong rumputnya. Lihat, kita berusaha. Haki lagi kesusahan nih. Ada apa-apa, Haki? Apa? Ganjel. Yang kenceng dong. Ganjel. Apa di sini ganjel? Langkong langkong. Aduh, gagal ini. Lurusin dan lurus dipit. Ternyata dia masih belum lancar, guys. Padahal udah 2 minggu, sebulan. Masih aja melengkung-melengkung tuh, bawa mobilnya tuh. Karena bawa mobil terus pakai perasaan. Kalau tidak pakai perasaan begitu jadinya tuh. Nih. Nah tuh di belakang saya dia lagi belajar mundur. Tuh, mundur terus, terus. Terus belok lurus. Balik kanan. Kanan terus. Terus. Ya, jadi kayak tukang parkir saya ini. Up, pas. Tahan. Rem aja dulu. Karena mobilnya nggak ada rem tangan, terpaksa kita ganjel pakai balok. Ya, sudah kita ganjel, pas. Karena kalau kita matikan, mobilnya akan purik. Alias mobilnya ngambek kalau mati, ya mati sekali dia itu. Nggak mau hidup lagi. Ya udah guys, saya mau ngobrol sapa dulu ya.